Iklan mempromosi judi pada bulan Ramadan adalah tindakan menghina agama Islam secara terang-terangan. Jabatan Mufti Perak menerusi satu kenyataan berkata, bukan sahaja dilakukan pada bulan yang mulia, malah iklan berkenaan turut dilakonkan mereka yang beragama Islam. Menurutnya, semua individu dan syarikat adalah bertanggungjawab dalam menjaga sensitiviti setiap kaum di negara ini. Ia juga menjadi kewajipan kepada umat Islam, tidak terkecuali pelakon Muslim, untuk menghindari sumber pendapatan yang tidak halal, termasuk memperhalusi terma-terma dalam kontrak perjanjian sama ada mematuhi piawaian syarak atau tidak. Dalam hal itu, jabatan tersebut turut merakamkan penghargaan terhadap PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia dalam menyekat penularan iklan tersebut serta menahan individu terlibat. Padah memberi maklumat palsu untuk merentas negeri pada Mac lalu, pasangan suami isteri masing-masing